Tahun ke bedanya? Ya. Sekarang 33 berarti? 33 sekitar Wali 49 tahun. Enggak lah, gue gak peduli deh. Kok kenal di mana? Kenal di mana sama dia, Pak? Yang penting Pak baik, orangnya baik. Pak, anak setuju, Pak, anak. Anak, jangan nanya Ulfi dulu, gue kaget. Iya, kenalnya di mana? Kenalnya di mana, Pak? Dia katanya yang disuka dari Pak Heri apa? Kata dia, Pak. Enggak, jadi aku apaan sih, aku mau jelek, gak tau dia, gak tau orang kata dia kalau emang jodoh ya amin aja, kalau emang jodoh ya amin, kalau emang jodoh ya amin. Dia akan menikah, aku akan menikah, tapi setelah katanya dia akan menikah. Dekat sama cowok-cowok ganteng dan muda ini jadi berkah apa yang malapetaka sih, Po? Berkah dong, oh, berkah. Undang di TV. Bener kan? Iya, itu menjaga susu juga, Po. Kalian jadi naik lagi kan sama aku, Po. Yang di segi gak ada slogan aku, jangan merasa ganteng kalau belum pernah pacaran sama Eni. Ini ada niat kan, Ais, bener kan? Gak tahu. Ya. Ada niat mau berhasil lagi, pernah pacaran sama Eni. Orang ganteng di sana, waduh, gak deh gitu. Oh, kenal di mana? Kenal di mana? Duluan lo apa? Anak, Po. Anak. Saya akan mendoai Ulfi lebih nikah duluan karena 2004 nanti Ulfi akan menikah. Tapi air sendiri itu, Po. Air sendiri udah kenalin lu belum, Po? Nanti kita akan main. Ntar bocor kandang media ntar. Oh, yang kenal di mana, Pak? Lahir, air ini Lajang atau Lajang dong, Lajang kan? Oh, tadi kenal di Bandung, Pak. Udah berapa lama kenalnya? Kenal di Bandung baru 2 minggu. Aduh, gimana ceritanya, Pak? Tapi kenapa tertarik sama lu, Pak? Alasannya si tertarik apa enggak sih gua sama dia? Tertarik apa tertarik? Gimana ini dah? Gua tarik. Gimana awalnya bisa ketemu gitu ceritanya? Kenalnya apa dijodohin, Pak? Jujur ya, aku jujur aja ya. Ya jujur lah. Sebenarnya aku sukanya sama temennya Aher. Sama Robi, Robi Agri. Sahabat ya. Pas aku datang ke Bandung, ternyata Robi udah punya cewek yang baik itu sama aku, Aher. Terima dekatlah kita sama dia. Terus aku kemarin dianterin di Bandung. Kamu pakai aja mobil aku, kasih dia katanya. Akunya gak ikut, pakai aja mobil aku kemana-mana, pakai mobil aku aja. Baik kan? Baik. Terus kemana-mana pun dianterin sama dia sama Aher. Pulang juga kemarin dianterin ke Jakarta. Mau dianterin nggak ke Jakarta, nggak usah lah, sampai travel aja gitu kan. Sebenernya kali ini kerja, sebenarnya mau di TV cuma naik kelas ini. Nggak mau lu tikung kok. Siapa? Pacarnya. Astagfirullah. Siapa? Romi Rafael. Romi Abi. Romi Abi udah punya pacar. Jadi aku sekarang air baik sama aku, ya sama air baik lah. Ya udah deh. Awalnya aku suka sama Romi. Oh, ada rencana nikah muda nggak? Udah. Aku sama air temennya, deketnya. Tapi nggak mau lu tikung, Pak? Enggak lah, gue nggak pernah nikung orang. Gue nggak pernah jadi pelakor. Oh, ada rencana nikah muda nggak? Jelek-jeleknya gue pengen nggak berondong, nggak mau jadi penikung, nggak mau jadi pelakor. Amin. Cukup, gue pernah jadi pelakor sekali dulu ya. Itu gue nikah. Iya. Izin istri tuanya. Iya. Gitu. Makanya tadi kata pinggan mambo, Mbak, gak apa-apa kita dibilang sekarang apa? Mungkin aku miskin orang, tapi aku orang kaya, paling kaya. Aku kaya hati. Dan dibilang aku emang gak punya duit, ya emang gak bisa seperti yang gitu, lain. Tapi aku ini kaya hati karena aku pengen baik semua orang. Kalau mungkin orang pengen numpang pasu sama aku, ya silakan. Kalau orang gak pesuru sama aku, silakan. Kalau orang cuma-cuma neter tumbang tenar doang, aku nggak marah. Aku dinyanyiin, aku nggak marah. Yang penting nanti semua barang sini kan dari orang luar ya. Pasti yang baik sama orang, aku juga dapat duit kok. Iya nggak? Aku dapat duit seperti ini. Kenal cowok diundang TV. Oh, nggak ada niatan mau merubah penampilan lagi nih? Gigi? Enggak, apa gitu nambah? Mau. Apa kok? Apa rencana, Bu? Lagi giginya mau dimasukkan lagi. Kupingnya lombok keluar tuh. Oh, ya udah. Iya, makasih ya, Bu ya. Kami